Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya besar. Semakin dia bagus, rapi, dan semakin kuat, karena biasanya harus kuat supaya tidak mudah lorok. Coba ya. Nah, ini lulus. Baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Sekarang fungsinya tuh selimutan, ngatumen, nanti nyamuk, gitu. Nah, yang ketiga, sahur fungsinya untuk nyelepetin, contohnya nih. Nyelepetin. Lumayan pedes, Jelajah cara baru. Jadi ninja ya? Ninja.